Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengerjakan latihan soal bahasa Indonesia kelas 2 sekolah dasar, tema 5, subtema 4, pengalamanku di tempat wisata. Berilah tanda silang pada jawaban yang paling tepat. Bacalah cerita berikut. Kemudian kerjakan soal nomor 1 sampai dengan 4. Tolong, 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 teriak Bu Nani memecah keheningan malam. Bu Nani terlihat kebingungan di depan rumahnya. Orang-orang keluar dari dalam rumahnya, mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Ternyata rumah Bu Nani kebakaran. Tolong, 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 rumahku kebakaran, teriak Bu Nani berkali-kali. Ternyata api sudah membumbung tinggi. Orang-orang segera berusaha memadamkan api. Bu Nani minta tolong warga karena A. rumahnya kebakaran, B. rumah tetangganya kebakaran, C. ada ular di rumahnya. Jawaban yang benar adalah A. rumahnya kebakaran. Tindakan warga ketika mendengar Bu Nani minta tolong adalah A. lapor polisi, B. biasa saja, C. menolong memadamkan api. Jawaban yang benar adalah C. menolong memadamkan api. Tolong, tolong, tolong. Seruan permintaan tolong tersebut diucapkan oleh A. tetangga, B. pemadam kebakaran, C. Bu Nani. Jawaban yang benar adalah C. Bu Nani. Bu Nani meminta tolong warga untuk memadamkan A. kompor, B. api, C. asap. Jawaban yang benar adalah B. api. Perhatikan gambar berikut. Orang yang meminta tolong pada gambar adalah A. Fatimah, B. ibu, C. ayah. Jawaban yang benar adalah A. Fatimah. Memberi pertolongan adalah sikap yang titik-titik. A. jelek, B. buruk, C. terpuji. Jawaban yang benar adalah C. terpuji. Perhatikan gambar berikut. Kemudian kerjakan soal nomor 7 sampai dengan 10. Kalimat yang tepat diucapkan Ratna kepada Lani adalah A. Lani, tolong bantu aku membawa ember ini. B. Lani, tolong jangan dekat-dekat. C. Lani, bisa minta tolong panggilkan Bu Guru. Jawaban yang benar adalah A. Lani, tolong bantu aku membawa ember ini. Kalimat yang tepat diucapkan Lani kepada Ratna adalah A. Aku juga tidak kuat mengangkatnya, Ratna. B. Baiklah, sini aku bantu. C. Maaf, aku sedang sibuk, Ratna. Jawaban yang benar adalah B. Baiklah, sini aku bantu. Ratna meminta bantuan Lani untuk titik-titik. A. pergi menjauh, B. membawa ember, C. memanggil guru. Jawaban yang benar adalah B. membawa ember. Lani menolong Ratna dengan titik-titik. A. ikhlas hati, B. menggerutu, C. marah. Jawaban yang benar adalah A. ikhlas hati. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat. Untuk soal nomor 1 sampai dengan 5, lengkapilah menggunakan kata-kata berikut. Tolong, tolong, teman, membawanya, sampaikan, tolong. Dapatkah aku menolongmu? Titik-titik, jawabannya adalah teman. Kamu kelihatan keberatan, Made. Sini aku bantu untuk titik-titik. Jawabannya adalah membawanya.
Titik-titik, ambilkan aku pensil itu. Jawabannya adalah tolong. Tolong, titik-titik, pesan ini kepada orang tuamu. Jawabannya adalah sampaikan. Titik-titik, ada maling. Jawabannya adalah tolong, tolong. Hidup itu seperti bersepeda. Kalau kamu ingin menjaga keseimbanganmu, kamu harus terus bergerak maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.